Pak Ganjar, apa yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan Jateng di rumah saja, Pak Ganjar? Yang perlu diketahui, besok 2 hari di rumah saja, hindari bepergian kalau tidak penting. Itu saja, sederhana. Bagaimana merespon masyarakat di Jawa Tengah dengan Jateng di rumah saja ini, Pak? Ada dua. Satu yang dia mendukung, karena memang asumsi yang dibangun, kita semua harus berkontribusi, harus berkorban. Karena tenaga kesehatan, penggali kubur, ya, mereka sudah berkorban luar biasa, rumah sakit penuh, maka kesadaran terbangun. Tapi ada yang juga, ngapain cuma 2 hari? Lalu saya di rumah, siapa yang kasih makan? Kami sebenarnya menghitung, kalau 2 hari kita di rumah, rasa-rasanya kok kita masih mampu. Ya. Terus kemudian kalau kita, 2 hari, dan itu saya ambil Sabtu Minggu, kalau yang biasa kerja di swasta, Sabtunya masuk, sebenarnya juga cuma sehari aja kan, Sabtu Minggu. Tapi karena kemudian ada juga yang tidak setuju pada soal ini, maka semua mempertanyakan. Meskipun setelah kami berikan penjelasan, banyak di antara mereka yang kemudian paham, oh gitu ya Pak ya. Apa enggak bisa sih di antara kita ini sedikit berempati, sedikit saja berempati. Toh hari ini lonjakan kasus kan masih tinggi. Toh hari ini kan ada kebijakan untuk pertama kali seluruh Jawa Bali diterapkan pembatasan kegiatan. Yuk kita sukseskan. Dan memang ketika kemudian Pak Presiden menyatakan kok ini tidak terlalu optimal, ya kalau pimpinan begitu ya kita udah nggak bisa tidur lah. Jangan-jangan kita ini kayak saya ini orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa berikhtiar mencari solusi begitu. Bagaimana sebetulnya kendala yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat untuk tertib dan disiplin dalam protokol kesehatan ini, Pak Ganjar? Ya sebenarnya kan Jateng di rumah saja itu kalau ini kan sesuatu yang sudah biasa saja. Dan ketika kita melakukan tindakan-tindakan, ada tempat yang melakukan PSBB, ada yang PKM, sekarang ada PPKM dan sebagainya, semua melakukan upaya-upaya perbaikan. Kalau kita ketat banget, pasti juga akan ada gejolak. Tapi kita kalau longgar banget, pasti juga akan ada peningkatan. Nah, secara sosiologis, inilah yang kita butuhkan dari masyarakat adalah partisipasi, berkontribusi, ikut membantu, membangun kesadaran. Ya, saya diketawain, saya dibully juga ada, tapi saya didukung juga ada. Gusmus umpama. Gusmus sampai memberikan video kepada saya, ayo kita membantu, ini sebuah ikhtiar, dan 2 hari itu bisa kita lakukan, semua akan bergantung pada diri kita. Aduh, saya maknyes. Terus kemudian para penyintas yang pernah sakit menyampaikan, apa ya susahnya karena kami sudah mengalami dan sakitnya luar biasa. Ada kiai, ada dokter yang menyampaikan itu. Nah, dari sinilah 2 sebenarnya yang ingin saya bangun. 1, membangun empati kepada kondisi dan situasi ini sehingga kita bisa berkontribusi secara individu. Yang kedua, yuk kita tunjukkan bahwa kita mampu kok membangun disiplin begitu. Dan ini kenapa kemudian saya ambil 2 hari meskipun ada yang tidak sepakat. 2 hari bisa apa? Lalu seorang kepala daerah waktu ngomong, saya nggak setuju. Nah ternyata hanya 2 hari. Oke, kalau gitu kita 14 hari ya. Tapi 14 hari kan berat loh. Gimana sih 2 hari anda nggak setuju, 14 hari terlalu berat gitu. Jadi membangun edukasi ini nambah-nambah mesti kita praktekkan. Saya sudah siap dibully, saya sudah siap dipukuli, tapi alhamdulillah banyak orang kemudian terbangun kesadarannya. Ya, Pak Ganjar, sebetulnya kan bukan persoalan siap dan tidak dibully atau dipukul istilah Pak Ganjar, tapi bagaimana kita bersama-sama itu mengedukasi masyarakat, kemudian masyarakat memahami kondisi yang terjadi sekarang ini, dan mungkin juga bisa memanfaatkan maksimal mungkin misalnya orang-orang yang sudah, para penyintas COVID ya, untuk sama-sama mengedukasi. Ini yang penting sebetulnya Pak Ganjar. Iya, sebenarnya itu persoalan semuanya, kan ini aksesnya tidak tunggal gitu ya. Betul. Maka ketika kemudian saya mengambil kebijakan ini kan ada risikonya. Maka banyak kemudian kawan-kawan dari kepala daerah, Pak Ganjar saya harus menyesuaikan dengan lokalitas. Oke, saya izinkan gitu kan. Terus kemudian ada yang mengatakan, wah kasihan rakyat kalau begini. Oke, kalau gitu anda bebaskan saja. Tapi faktanya naik semuanya kan. Ayo, kita harus ada tanggung jawabnya. Itu dari sisi public policy makersnya ya. Lalu kemudian kita bicara bagaimana mengedukasi, ya kita tunjukkan. Maka banyak kemudian kita tunjukkan dengan video-video yang saya upload di medsos saya. Apakah dengan itu tidak cukup? Kalau kemudian dengan itu juga tidak cukup dan kemudian kesadaran tidak mau terbangun, begini, ketika banyak pertanyaan kepada saya, Pak Ganjar, kapan saya bisa sekolah, kapan pandemi selesai, maka jawaban paling gampang adalah tidak ada yang menentu. Karena apa?
karena kita tidak mau partisipasi, begitu. Ya. Lalu kemudian minta dipertegas saja Pak hukumannya. Oke, cuma saya penjara ya kalau Anda tidak tertib. Apa iya itu? Tentu itu sesuatu yang apa tidak menjadi pilihan saya, begitu. Ya, assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Pak Harto. Pak Harto, silakan. Ya, sebetulnya malah kalau bisa jangan 2 hari ya. Iya. 4 hari. Kebetulan aku mau ke Jawa Tengah juga mulai. Iya. 4 hari. Gitu. Jadi gini, bos. Lucunya gini ya. Sebetulnya kalau cara kebutuhan masyarakat ya, kalau kita mau makan sederhana nih, satu keluarga 2 orang anak ya, suami istri sederhana ya, sehat sederhana, itu cukup 50 ribu. Ya. Cukup 50 ribu, sayur bening, ngaruh ikan is. Itu sehat ya Pak. Ya, itu 3 kali dari. Yeah. Anehnya gini Pak, kalau saya melihat baca-baca konsumsi rokok ya di Indonesia ini, yang paling besar itu dari menengah ke bawah. Mm-hmm. Ya, sekarang ribut tuh, sopo sih ngasih makan aku kalau nggak keluar rumah, wis rokokmu stop kan lo. Ya. Ya rokokmu stop, ya kan? Terus buat beli beras, beli makanan, kalau saya sendiri Pak sekarang semenjak PSBB nih, PPKM nih, saya ngerokok ya, saya merokok, wis tak kurangi, hampir separuh. Ya, ganti kelopot ya Pak. Berhenti aja Pak Harto. Berhenti. Pak Harto, Pak Ganjar ngomong berhenti, harus berhenti Pak Harto. Berhenti. Jadi okay. Uang buat beli toko itu is pakai buat beli ya. Itu jauh lebih manfaatnya banyak ya Pak Harto ya untuk semuanya ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Harto di Bogor. Kemudian ya. Pak Subari di Tangerang. Pak Subari silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Pak Bari, sehat selalu. Yeah. Alhamdulillah saya juga warganya Bapak. Saya yeah. di Karanganyar Pak. Mm-hmm. Waduh, tonggo. Pak, yang pertama saya mendukung program Bapak yang datang 2 hari di rumah saja. Yang berikutnya adalah gini, saya tadi sempat terenyuh dengan statement Bapak. Pada saat pimpinan ngomong, oh ini gak efektif, aku ra iso turu. Nah ini sebetulnya harusnya seperti ini bisa ditiru dengan pejabat-pejabat lainnya, sehingga dia juga langsung punya inisiasi atau ide. Nah, sekarang ini kan banyak dibentuk satgas tingkat RT, tingkat RW, tapi sejujurnya memang tidak terurusi mereka. Bahkan tidak diedukasi bagaimana caranya memutus itu, sehingga inilah yang hanya dibentuk doang. Tetapi karena juga kurang kooperatifnya banyakkan kepala daerah, kalau kepala daerah saya ini oke banget nih. Kepala saya emang jelas nih kepala daerah saya. Ini yang akhirnya mubazir Pak, hanya orang ditunjuk sebagai satgas tingkat RT, tingkat RW yang tidak berfungsi. Nah ini sebetulnya yang kemarin Pak Presiden juga sampaikan. Kembali lagi saya ucapkan selamat Pak, mudah-mudahan sukses selalu dan bisa menjadikan inspirasi Indonesia Pak. Baik, kemudian Pak Medi di Tangerang. Pak Medi silakan Pak. Selamat pagi Pak Ganjar. Iya silakan. Selamat pagi Pak Medi. Ya, terima kasih. Saya mendukung upaya Pak Ganjar dari awal pandemi sampai sekarang luar biasa. Jadi, nah terutama di samping Sabtu Minggu, yang paling utama sebetulnya Pak Ganjar, saya juga mengamati dari Maret sampai sekarang, itu utamanya pakai masker, jaga jarak, dan menghindari dari kerumunan itu sudah nomor satu. Nah, yang menjadi concern saya adalah dan keprihatinan saya bahwa satgas ini saya tidak pernah melihat ada satgas yang selalu berupaya untuk mengingatkan masyarakat pakai masker. Jadi saya dari Maret sampai sekarang juga pergi ke pasar, transaksi pegang uang, tapi disiplin selalu cuci tangan. Nah, saya melihat di pasar dimanapun termasuk di misalnya di masjid itu banyak orang pakai masker Pak, mohon maaf ya Pak. Nah ini upaya dari pihak pemerintah sama satgas yang bersama. Itu yang harus dimaksimalkan ya. Baik, Pak Medi, sudah dapat poinnya Pak Medi, nanti Pak Ganjar bisa menanggapi. Saya sambung SMS, WhatsApp, Pak Gubernur dari Pak Wowo di Cilacap. Pak, mengenai sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar, Pak? Bagaimana cara pengawasannya? Silakan Pak Gubernur ditanggapi, Pak Ganjar.
Saya terima kasih dan mengejutkan buat saya ketika banyak orang yang juga membuli saya ternyata dari Bogor, dari Tangerang, satu lagi tadi mana tadi? Iya, Tangerang, Pak. Saya terharu betul ya, mereka memberikan dukungan seperti itu. Tadi Pak Harto sampaikan, udah deh dari rokok aja lah. Jadi artinya sebenarnya dua hari di rumah itu sangat bisa. Terus kemudian disampaikan apa cara-cara dukungan yang kita bisa apa tetap mengedukasi dan sebagainya, itu betul agar yang ada di warga tetap ada yang melakukan, kita lakukan, tapi mungkin ada faktor-faktor kebosanan ya. Maka kalaulah kemudian secara etik politik juga disampaikan oleh Pak Bari, waduh saya terharu terenyuh karena presiden mengatakan seperti itu, kita nggak bisa tidur. Iya dong, kalau kita kemudian hari ini ya kerja kita as usual, biasa-biasa saja, nggak ada achievement, ya nggak bisa. Karena saya merasakan begini, kalau saya begini-begini saja dan kondisinya apa tidak berubah, maka yang maaf ya, ini yang bodoh ya saya sendiri, yang bertanggung jawab ya gubernurnya, yang tidak pinter ya gubernur Jawa Tengah ini. Maka saya cari cara, tapi cara itu ada risikonya. Risiko itu adalah kemudian tidak populer, risiko itu kena bullying dan sebagainya, ya harus diambil. Maka ketika kemudian ada beberapa bupati wali kota, Pak Ganjar maaf saya harus menyampaikan, saya nggak enak Pak, nggak bisa Pak, mungkin sudah dengan analisis lengkap, maka pasar boleh saya buka. Oke, silakan saja kalau Anda sudah begitu. Lalu kemudian keluar di media dan yang lain muncul, ya nyinyir lagi. Wah, akhirnya Ganjar mengizinkan, oh saya tidak mengizinkan, tapi ketika kemudian ada kondisi situasi tertentu dan kepala daerah harus ngambil keputusan, saya hormati, itu ada di SE saya. Maka banyak kemudian level KD saja mendukung, bahkan dia menutup pasarnya, disampaikan. Dan menutup tidak hanya sekedar menutup loh ya, menutup itu disemprot, menutup itu diatur, menutup itu ditata. Maka kalau Senin nanti buka, mereka akan bisa masuk lagi begitu. Jadi sebenarnya siapa yang mengingatkan, nah cara saya, karena saya tidak bisa mengcover 36 juta masyarakat yang ada di Jawa Tengah, kenapa kemudian selalu saya sampaikan di medsos-medsos saya, hampir tiap hari saya keliling sampai bawa megapun, teriak-teriak saya upload itu sebenarnya bagian dari edukasi untuk mengingatkan seperti pesan-pesan tadi. Begitu. Iya, nah. Iya, baik. Ada beberapa komentar Pak Ferry Wijaya. Ini pejabat publik favorit saya, tapi tata bahasa yang satu dan berisi bukan tata bahasa yang tidak solutif. Dan sangat merakyat patut ditiru, banyak kerja ya, kemudian ini isinya puji-puji semua nih. Saya baca yang, dari Elshar. Galak-galak aja. Iya, saya yang galak-galak aja. Pak Ganjar, tolong yang lebih tegas Pak Ganjar. Ya, kepada yang, nah ini soal protokol kesehatan ini, kemudian ada pidananya tidak ini Pak Ganjar, berkerumun dan lain sebagainya. Kemudian, meskipun saya warga DKI, kebijakan Pak Ganjar bisa menjadi contoh untuk yang lain. Lanjut Pak Ganjar, kemudian Pak Iswanto di Bandung, kita sabar dulu Pak Iswanto, silakan Pak Is. Ya, selamat pagi Bung Wirio, selamat pagi Pak Ganjar. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Pak, pagi, Pak Iswanto. Ya. Iya, saya sih nggak dari awal ya. Jadi saya maaf terus terang nggak tahu persis apa yang tadi diprogramkan Pak Ganjar. Hanya saja dua hari di rumah Pak, apa nggak? Kira-kira gitu. Ya, saya kira itu Pak Ganjar ya. Tapi apapun ini masih ada lagi Pak Ganjar, karena Pak Ganjar ini kan selalu ada terobosan ya. Saya kira hanya himbauan protokol atau apa itu masih belum lengkap. Yang perlu lagi itu infrastrukturnya Pak Ganjar. Misalnya kalau bus itu dibatasin entah 56 atau 70%, itu kursinya diatur ulang, bisa nggak sih? Jadi supaya nggak perlu ada pengawasan. Pasar-pasar itu sempit loh Pak, bagaimana orang mau jaga jarak. Coba kita pikirkan, pasar tidak model yang lama lagi. Kalau toh pasar sana, coba bagaimana gangnya lebih besar. Bagaimana yang masuk mall itu pakai sensor Pak, sekarang juga bisa disensor kalau nggak pakai masker besar. Bagaimana warung-warung, rumah makan itu, apakah alat makan dan tempat duduknya mereka udah steril atau tidak? Nah itu masih banyak hal lain Pak di luar hal-hal yang umum yang harus dilakukan. Nah mudah-mudahan ini ada kreativitas dari pemerintah daerah, ini sangat penting Pak. Ya saya lihat Pak Ganjar cukup kreatif ya, tapi mungkin saya sarankan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan di Jawa Tengah Pak. Terima kasih, selamat pagi Pak Iswanto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simo di Pamulang, silakan Pak Simo. Makasih Bung Wirio. Ya. Selamat siang Pak Ganjar. Ya, silakan. Selamat siang Mbak Ismo ya. Ya.
saya kan mengamati kalau Jawa Tengah ini kan lalu lintas manusianya itu paling banyak di Jawa Tengah ini, Pak Ganjar. Jadi kalau bisa, kalau saya sarankan setiap minggu itu selama pandemi ini dikurangi aja, Sabtu minggu itu tetap jadi di lockdown gitu. Itu saran saya aja, Pak Ganjar. Ya. Selamat pagi, terima kasih. Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Simo di Pamulang, Pak Agus di Kedoya Utara, Jakarta. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ganjar Pranowo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih wong Jawa ini. Pasti ini. Jadi gini Pak, dan berdoa agar Bapak nampaknya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah biar patuh sesuai programnya Pak Ganjar, kemudian membangun kesadaran masyarakat semuanya patuh kepada pimpinan Gubernur Jawa Tengah. Itu kira-kira. Dari akun Ira S. Kaminski, gerakan hashtag Jateng di rumah saja yang digerakkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo akan menjadi prototipe proteksi sosial paling menghargai kultural yang mendukung pencegahan pandemi tingkat mikro yang diinisiasi oleh Pak Jokowi. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang mikro zonasi saya tanggapi dari yang itu betul. Kami pernah coba berkali-kali memang belum berhasil. Maka kemudian kalau hari ini kita sampaikan, nanti bisa kita evaluasi hari Senin seperti apa, kita tunjukkan. Dan ini akan menjadi catatan kita, asumsi-asumsi kita, apakah kemudian pandeminya akan lama atau cepat. Kalau disiplin berarti kita bisa cepat, ya. Dan tadi Pak Is dari Jawa Barat tadi bagus banget itu. Infrastrukturnya Pak jangan lupa dan sebagainya, betul. Maka kalau sebenarnya hari ini kita mau di rumah saja, terus kemudian restoran, warung, semua mulai bisa menjaga, termasuk pasar ditata, yang masuk, jarak di antara mereka, ini kesempatan. Maka kenapa dua hari? Dua hari ini ngambil hari libur. Kenapa hari libur? Agar tidak mengganggu jalannya mereka yang berusaha, meskipun tentu ada orang yang bekerja di Sabtu Minggu. Nah, kenapa kemudian kami minta pasar juga? Iya, agar ditata. Selama ini betul tadi Pak I sampaikan tadi, nggak ada orang mau menata pasar. Awal-awal kita pernah menata yo, kembali lagi Mas Wiryo. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi tidak disiplin lagi nama kita ya. Penanggung jawab yang punya kewenangan, kalau di Jawa Tengah ada lurahnya pasar, itu disampaikan kalau perlu sih. Saya pernah bincang-bincang. Wah sulit ya, sulit itu harus dengan satu komitmen, harus ada kemauan, harus ada ketegasan. Nah itulah yang mesti dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Bahkan saya sampaikan kepada Bupati, Wali Kota, ayo dong didorong kita buat modeling. Kalau sudah didorong buat modeling dan tidak mau melakukan, ganti saja pejabatnya. Pejabat di pasar itu ganti, kepala dinasnya ganti. Kenapa? Itu baru serius. Maka kenapa PPKM, kenapa PSBB? Karena inilah yang bisa didirect dari pusat. Dan ini untuk pertama kali seluruh Jawa Bali bergerak. Maka pertanyaan dari Cilacap tadi yang mengatakan, sanksinya apa Pak? Saya itu nggak suka kasih sanksi. Tapi saya ingatkan selama Sabtu Minggu besok akan ada operasi justisi serentak seluruh Jawa Tengah. Nah sanksinya ada di sana. Nah kalau Anda terpaksa keluar dan Anda tidak ada protokol kesehatan, maka akan dikenai sanksi oleh mereka, dan masing-masing kabupaten kota punya sanksi yang berbeda-beda. Jadi kalau secara overall saya mencoba menjawab meramu, and gue terima kasih ya, hampir semua kok bagus-bagus. Yang keras-keras juga boleh gitu. Oke, saya baca lagi dari beberapa komentar yang sudah masuk Pak Salim. Mobilitas publik tidak bisa dibatasi Pak, antara ekonomi dan kesehatan itu sama pentingnya. Karena itu Satgas ditambah pengawasan diperketat dari tingkat dusun dan kota madya. Satgas harus selalu siapkan masker. Kemudian Pak Aam, sekarang harus tegas 500 ribu untuk pelanggaran berkerumun dan tidak pakai masker. Yang kecil boleh ngutang, ya, yang kecil boleh ngutang menurut ya. Nah ini penting ya supaya ini memberikan efek jera agar protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik. Ini beberapa komentar pendengar. Selanjutnya ada Pak Walman Siregar di Jakarta Utara. Ya, sugeng siang Mas Ganjar. Wah lah ini Siregar apa seger ini ya. Saya memang kelahiran di Tapanuli, cuma saya lebih menjiwai budaya Jawa, Mas Ganjar. Oh, gitu ya. Gini, komentar saya begini, jadi sebaik apapun program atau rencana-rencana dari pemerintah aparat, kalau masyarakatnya tidak disiplin, sampai modar gubernur, wali kota, semua dan pejabat-pejabat, kalau masyarakat kita nggak disiplin, tidak akan berhasil. Yeah. Tidak akan berhasil. Kuncinya itu, Pak. Apapun bentuk programnya,
kalau masyarakat kita disiplin menjaga 3M itu dulu 3M dulu, nggak usah 4M, 5M lah. Pak Regar, itu. Sorry Pak Regar. Oke, kalau masyarakat tidak disiplin nggak akan berhasil. Pak Regar, pesan Anda untuk masyarakat agar disiplin apa, Pak? Nah, itu ya, yang utama 3M itu. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Itu dulu deh. Enggak, Pak Regar. Itu nggak jalan. Sekarang kalau mereka ngeyel enaknya diapakan, Pak? Ayo. Nah, gini. Mas Ganjar kan tidak suka dengan sanksi. Salah satu mungkin yang bisa dilaksanakan adalah yang sudah pernah terkena COVID itu suruh menceritakan kepada orang yang belum percaya dan tidak yakin bahwa bahwa bagaimana terpisahnya orang yang terkena COVID, Pak Mas Ganjar. Wah, itu teman saya kan ada yang kena itu, setengah mampus itu kena. Siap. Oke, terima kasih Pak Siregar. Ya, kemudian ada Pak Yudi di Tangerang Selatan. Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak Ganjar ini merupakan salah satu kepala daerah yang jadi favorit saya nih di antara beberapa nih karena ketegasannya ya. Pantesan Pak Ganjar masuk, pasti masuk Pak Yudi nih. Jadi begini Pak Ganjar, kebetulan saya ini akan bicara tentang berhubungan dengan anak dari kebijakan Pak Ganjar karena saya sebagai bagian dari Sahabat Anak Indonesia. Tentunya pemikiran sederhana Pak Ganjar dengan program ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau menurut saya gini, banyak orang tua mungkin yang berpikir, oh nanti kita makan gimana, segala macam gimana. Tapi yang kita pikirkan, coba anak-anak kita gimana gitu kan dengan adanya COVID ini. Beberapa hak anak akan terlindungi, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan, hak hidup. Kenapa? Karena COVID ini kan menyerang bukan cuma orang dewasa. Anak-anak juga kena, dia nggak melihat usia umur Pak Ganjar. Yang perlu saya ini bahwa istri saya perawat, dua kali kena COVID, saya lihat kondisinya wah luar biasa, capeknya Pak, minta ampun. Kemudian karena dia perawat, ada temannya istri punya anak usia 7 tahun itu meninggal karena COVID. Dan videonya tidak kita share karena untuk internal. Saya lihat betapa sedihnya Pak, dalam satu ruangan ICU itu ibunya duduk jongkok di pojok ruangan sambil nangis, anaknya itu sedang dalam kondisi maaf sekarat ya Pak ya. Saya rasa dengan tindakan dua hari berada di rumah itu sudah memberikan efek yang luar biasa. Sudah berapa masyarakat terlindungi, sudah berapa anak-anak kita yang terlindungi. Karena kita akan melindungi anak-anak kita, terutama ya untuk orang tua pemikirannya saya rasa harus ke arah situ. Memberikan pengorbanan bagi anak-anak, tentunya bukan cuma hanya memberikan nafkah makan, tapi memberikan juga kesempatan untuk hidup, memberikan juga untuk kesehatannya gitu Pak, perlindungannya. Ya saya rasa itu aja Pak Ganjar. Terima kasih Pak Yudi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar terakhir Pak Ganjar ada Pak Budi di Bogor Jawa Barat. Pak Budi silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak Wirya. Ya, waalaikumsalam silakan. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Pak Budi. Iya kan dari Afrika kanan ya. Alhamdulillah sehat. Ini mau nanya Pak Ganjar. Ini pandemik ini kemarin aku lihat di TV tapi sampai 5 tahun dari WHO itu benar Pak Ganjar. Terus keduanya lagi ya mudah-mudahan dengan adanya PSBB ini lebih diperpanjang lagi. Soalnya aku lihat kalau sholat Jumat itu masih banyak yang kerumun itu Mas Pak Ganjar. Terutama di daerah Parung aku lihat itu masih begitu. Ya, cuma saya mendukung dengan Pak Mas Ganjar ya. Oke. Ya mudah-mudahan karena ya aku juga dari kader PDI loh. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, Pak Budi pendengar terakhir, saya lanjut SMS dulu, WhatsApp dari Pak Budi Suwardi. Semoga program-program Pak GP ini, Pak Ganjar Pranowo maksudnya diterima masyarakat demi kesejahteraan bangsa. Kemudian komentar lain Pak Gino di desa dari desa Pedagung, Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah. Di desa saya ada pasar namanya Pasar Pedagung. Buka seminggu dua kali Pak, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Di situ masih banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Kerumunan dan gak pakai masker. Bahkan Satgas COVID seperti tidak berfungsi. Mohon agar ditegur Pak Ganjar. Silakan Pak ditanggapi Pak. Iya, ada banyak masukan menurut saya luar biasa tadi ya. Iya. Pak Yudi memberikan cerita, aduh luar biasa. Kalau saya diizinkan nanti saya boleh minta rekaman obrolan ini mau saya upload. Ini semua komentarnya seperti yang saya bayangkan. Sasaran saya adalah bukan menyengsarakan, bukan mengikat tidak, tapi berempati.
perlindungan terhadap anak itu dahsyat sekali. Dan bagaimana tadi kalau saya boleh Pak Yudi mendapatkan video, nanti kita blur, ya kita berikan kepada publik bagaimana ibunya menunggu anaknya yang sekarat. Dan betul tadi disampaikan, coba dong testimoni sudah saya lakukan. Jadi silakan follow IG saya di @ganjarpranowo itu, saya sampaikan cerita-cerita ini loh, sakitnya kayak begini, ini loh tekan juga sangat luar biasa. Dan termasuk bagaimana tadi itu kita melindungi anak, bagaimana kemudian kita mengedukasi. Yang terakhir tadi pasarnya masih belum disiplin, oke nanti kita disiplinkan. Memang banyak kelelahan terjadi. Tapi hari ini saya juga mendapatkan WA dari rektor UKSW umpama. Kenapa ya nakes sudah berkorban, kenapa ya rumah sakit jadi berita-berita penuh, kenapa ya kuburan menjadi tidak cukup, kok kita tidak berempati sama sekali, hanya dengan berkorban 2 hari. Nah pada saat kemudian disampaikan orang, kalau umpama 2 hari berhasil gimana? Kalau ada dukungan kita bisa membuat public policy untuk kita dorong. Dan kami mau ukur 14 hari dari Sabtu Minggu ini nanti seperti apa. Dan waktu kemarin kami rapat dengan Pak Presiden, selama PPKM ini hanya ada 2 provinsi yang mengalami penurunan signifikan. Salah satunya Jawa Tengah. Nah kami akan genjot lagi. Dan Jawa Tengah juga sejak PPKM pertama yang kabupaten kota bupatinya semua ikut gitu. Jadi yang kedua udah otomatis, padahal kita diminta hanya 3 kota gitu ya. Apa yang mau saya ceritakan? Partisipasi betul tadi menjadi yang paling penting. Kesadaran betul yang jadi penting. Jangan sampai belajar kita terlalu lama dan jangan sampai pandemi ini juga tidak berujung karena kita tidak berpartisipasi. Saya mohon maaf karena saya merenggut kemerdekaan banyak warga karena harus di rumah. Tapi percayalah, niat tulus ini adalah untuk membangun sikap dan perilaku kita agar kita bisa berempati, agar kita bisa bersiplin untuk masa depan kita bersama. Pak Ganjar, bagaimana mengajak mereka, para penyintas COVID ya, seperti yang tadi diusulkan, untuk sama-sama mengedukasi masyarakat? Karena masyarakat harus diberikan contoh ini loh, sakitnya seperti apa dan upaya untuk sembuh seperti apa, Pak Ganjar. Sampai saya upload, jadi kalau ada yang follow medsos saya upload di semua itu. Para penyintas, udah kita lakukan. Makanya beberapa teman-teman yang marah-marah, Mas Wiryo, sama saya udah marah, ngamuk, caci maki gitu, saya kirimi itu ada kira-kira 7 gambar, itu kira-kira 3 video, 4 gambar. Saya kirim. Setelah itu, nangis yang salah satunya. Dia hanya bilang, Masya Allah, Pak ternyata seperti ini. Maksud saya hanya itu. Saya tidak akan menyengsarakan Anda kok. Maksud saya hanya itu. Kalau 2 hari tadi sudah disampaikan, 2 hari mengurangi rokok juga sudah selesai sebenarnya gitu kan. Yeah. Kalau nggak bisa ya ada Joko Tonggo yang bisa membantu. Kalau nggak bisa, sudah lah saya yang membantu. Begitu. Jadi artinya, mari kita berpikir positif. Kalau kita negasi terus, nanti akan berbicara kenapa 2 hari, bagaimana kemudian nasib kami. Bangsa kita itu bisa survive kok. Masyarakat kita bukan masyarakat yang cuek begitu. Tadi saya pagi-pagi sepedaan ini belum pulang, berhenti dulu, terus kemudian saya ngasih bantuan untuk rumah tidak layak huni. Ternyata apa? Masyarakat bergotong royong. Waktu saya minta pada lurahnya di salah satu kota ini, di salah satu kelurahan di Semarang, saya sampaikan, Bapak, Ibu, Pak Lurah, tolong ya bantu besok ya. Siapa? Kita akan dukung dan warga semua siap untuk tidak keluar. Ya sudahlah, nanti kalau dia bergerak ya di sekitar jalan ini saja, dia tidak akan keluar. Dan masyarakat dengan happy menyampaikan, jadi saya sih senang. Maka kalau ada narasi-narasi yang kemudian mempertentangkan ini, terus kemudian lebih banyak menggugat, yuk kita balik pada kesadaran kita membantu yuk gitu. Yaitu kenapa pesan Gusmus juga saya upload di IG saya, agar satu ada sequel yang bisa dilihat, testimoni dari tokoh, testimoni dari penyintas, bagaimana sakitnya, dan seterusnya. Iya, saya mengikuti IG Pak Ganjar dan memang itu sangat informatif sekali, sangat menyentuh beberapa di antaranya. Pak Ganjar, terima kasih sudah bersama kami. Pak Ganjar, mudah-mudahan efektif Sabtu Minggu jateng di rumah saja Pak Ganjar ya. Nanti saya boleh ya minta rekamannya. Nanti ya, kami kirim Pak. Siap, nanti kami kirim Pak Ganjar ya. Oke. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu ya. Pak Ganjar. Amin. Pendengar demikian tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.